kerap roasting pejabat. Siapa sangka Kiki Saputri pernah disodori surat siap dipolisikan. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Selama ini komika Kiki Saputri tak segan untuk merosting para menteri dan pejabat. Dan kali ini dirinya menceritakan pengalaman kurang menyenangkan dan terkesan aneh. Pasalnya Kiki mendadak disodori surat bermaterai sebelum merosting pejabat tersebut. Ada yang repot, misal aku kasih materi yang ini enggak boleh, misal aku tetap bandel, nanti kita di atas materai 10.000, siap dipenjarakan, kata Kiki seperti dikutip dari kompas.com. Menurutnya sangat wajar hal seperti itu dilakukan jika Kiki yang memaksa ingin merosting pejabat tertentu. Tetapi pada kenyataannya dialah yang diminta untuk merosting. Dan terlepas dari permintaan untuk merosting pejabat, Kiki selalu memastikan bahwa pejabat tersebut memang sudah tahu akan dirosting olehnya. Aku izin pasti, aku pasti tanya dulu, beliau sudah setuju belum, sudah tahu belum akan dirosting. Artinya kalau sudah tahu sudah siap mental, kata Kiki. Ya, Kiki biasanya juga akan menjumpai terlebih dahulu sosok petinggi yang akan dia roasting. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.